Pemirsa, kecelakaan maut terjadi di Jalan Trans Sulawesi, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. 4 orang tewas. Tabrakan maut ini melibatkan sebuah bus penumpang yang mengangkut pemudik dan sebuah truk pengangkut mobil. Kecelakaan terjadi saat truk berupaya untuk menyalip kendaraan di depannya, namun dari arah berlawanan melaju bus dengan kecepatan tinggi hingga tabrakan pun tak terhindarkan. 4 orang tewas, salah satunya adalah pengemudi truk, dan 5 korban lainnya mengalami luka-luka. Kedua kendaraan mengalami kerusakan yang cukup parah. Saat ini kedua kendaraan sudah diamankan oleh pihak Porlantas atau Polantas Polres Pasangkayu, sementara para korban telah dibawa ke rumah sakit dan puskesmas terdekat. Kecelakaan di daerah Cepoyo. Lindo. Perempuan ini lah. Perempuannya kurlindo.